Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, juga kesehatan sehingga kita masih istiqomah untuk membersamai bulan suci Ramadan ini dengan sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, membimbing kita dan menuntun kita daripada zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berada di akhir bulan suci Ramadan, yang mana pada hari ini adalah hari terakhir kita melakukan ibadah puasa, yang mana pada kesempatan kali ini dan kita bisa jadikan renungan bahwa ada di penghujung bulan yang suci ini kita perlu merefleksi, yaitu dalam bahasa agama kita muhasabah, muhasabatun nafs. Sebagaimana Rasulullah bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Silahkan kita mulai merefleksikan diri kita, menghitung-hitung amalan-amalan kita sebelum pada nantinya kita akan dihitung oleh Allah di yaumil mahsyar. Tentunya di bulan-bulan suci Ramadan, di hari-hari kemarin, kita telah melewatkan beberapa amalan. Tidak hanya beberapa, bahkan banyak amalan-amalan, baik itu wajib maupun sunnah, yang telah kita rawat dan kita lestarikan. Tentunya ada beberapa poin yang harus menjadi perhatian kita agar menjadi sebuah konsistensi atau keistiqomahan kita tidak hanya di bulan Ramadan, melainkan akan berlanjut di bulan-bulan yang berikut. Muhasabah kita yang pertama adalah bagaimana kita bisa merawat aurat kita dalam bahasa agama, yaitu satrul aurah. Bagaimana kita selama bulan suci Ramadan, bahkan jauh sebelum itu, kita diupayakan untuk menjaga aurat kita agar tidak memancing nafsu syahwat orang lain kepada kita. Tentunya hal-hal ini yang sudah kita rawat selama bulan Ramadan harus kita lestarikan di hari-hari yang berikutnya. Kita bisa menjaga nafsu kita, menjaga cara bermandang kita. Yang kedua yaitu ghadzul basar. Dari nafsu tadi yang sudah terjaga, aurat yang terjaga, maka pandangan pun akan berupaya kita jaga. Kita tidak mudah melihat sesuatu atau melihat pada seseorang atau hal-hal yang memancing pada nafsu hasrat yang bukan selayaknya kita lihat. Dalam bahasa agama disebut ghadzul basar, yaitu menahan pandang. Hal ketiga yang perlu kita rawat dan kita lestarikan adalah hifdzul lisan, yaitu menjaga ucapan atau perkataan kita. Tentunya kita bisa berucap itu karena kita pernah mendengar. Maka sebelum kita menjaga lisan, hendaknya kita juga merawat telinga-telinga kita, merawat pendengaran kita dari hal-hal pendengaran-pendengaran yang tidak baik. Kita bisa memfilter apa yang ingin kita dengar, sehingga kita bisa memilih diksi-diksi atau kalimat-kalimat yang lebih berkualitas untuk kita ucapkan. Ingat, salamatul insani fi hifdzil lisan. Poin yang keempat yang perlu kita lestarikan adalah qalbun salim, yaitu hati-hati yang sehat. Di mana hati yang tidak terkontaminasi oleh sifat-sifat hasud, ghibah, suka menggosip, suka mengadu domba, memfitnah, menggunjing orang lain, dan seterusnya. Tentu ini kemarin selama 30 hari lebih, kita sudah merawatnya dengan baik. Maka perlu kita lestarikan di hari-hari yang berikut. Selanjutnya di poin yang kelima adalah al-a'malul hasanah, yaitu amalan-amalan yang baik-baik, baik itu yang kita lakukan dengan tangan kita, dengan kaki kita, kita langkahkan ke masjid, tangan kita bersedekah. Marilah kita lestarikan amalan-amalan yang baik ini agar nantinya tangan kita,
kaki kita, mata kita, telinga kita dipersaksikan oleh Allah sebagai organ-organ tubuh yang bermanfaat untuk menuju ridho Allah. Yang selanjutnya, jangan juga kita mengendurkan semangat untuk menjunjung tinggi menegakkan as-shalah wa dzikrullah. Salat wajib pasti kita laksanakan, ditambah kemarin kita menambahi dengan salat-salat sunnah. Salat-salat di pertengahan sepertiga malam terakhir yang kita bersamai sambil menunggu waktu bersahur. Tentunya ini harus kita lanjutkan, tidak berhenti pada saat Ramadan berakhir. Dan yang terakhir, tilawatil Quran. Al-Quran merupakan petunjuk bagi kehidupan manusia yang katanya yang nanti menjadi syafaat kita nanti di yaumil mahsyar. Yang kemarin dari hari pertama sampai hari 30 kita semuanya berlomba-lomba untuk bertadarus, akankah berhenti di akhir Ramadan? Tentunya kita akan semakin memperbaiki bacaan, bahkan mendalami ilmu Al-Quran, bahkan menafsiri, bahkan memahami dan mengaktualisasikan dalam kehidupan kita sehari. Baik, terakhir akan saya tutup dengan ayat di surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladziina yunfikuna fis-sara'i wad-dharra' wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Semoga kajian kita pada hari ini membawa kita semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan menjaga semangat kita untuk terus berbuat yang terbaik, tidak hanya di bulan Ramadan melainkan di hari-hari yang berikutnya. Terakhir, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.